akar pohon yang sudah ratusan tahun lamanya yang bisa dilintasin, itulah keunikan dari pohon ini, teman-teman. Bunut Bolong ini tempat keramat di mana kalau orang yang belum menikah disahkan secara agama nggak boleh melewati. Habis sembayangan guys, karena besok udah kuningan. Dari sini kita bisa juga. Jadi sebelum kita minta ke situ, kita kasih seperti kelasan itu seperti permisi lah ya. Bapak permisi, bapak minta santun ya. Pohon apa nih teman-teman? Seperti rambutan. Tapi dia besar. Apa nih teman-teman? Tuh, bisa dilihat tuh. Apa tuh guys? Unik ya teman-teman ya pohonnya ya. Dan di seberang sana ada rambutan. Ada durian teman-teman. Duriannya besar-besar banyak. Wah. Tuh, duriannya banyak teman-teman. Duriannya diikatin gitu supaya mungkin enggak jatuh ya. Ini durian di sini teman-teman. Nah, biasakanlah selalu berklakson. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa dilihat tadi kan? Ini ya pohon ini bolong. Suara apa tuh? Unik kan teman-teman? Nah, biasanya kita bisa cari tahu nih apa sejarah dari pohon ini, kenapa. Tapi kebetulan lagi tidak ada yang bisa kita tanya ya teman-teman. Saya di posko itu pasti akan ada orang, dan saya di sana itu ada pura seperti ini ya teman-teman. Pohonnya besar, tolong kita bisa melintas dari sini dan kita bisa melintas dari sini juga. Nah, dari sini teman-teman, jadi dua jalan, dua opsi jalan, mau dari situ, dari sini. Kelilingin ya teman-teman ya. Namanya Bunut Bolong. Kelihatannya teman-teman, Bunut Bolong. Dan biasakan kita selalu permisi ya, sopan ya teman-teman ya. Dan ini adalah pura. Jadi bisa melintas dari situ teman-teman. Dan kebetulan ini mungkin karena mau kuningan, banyak umat Hindu yang melaksanakan ibadah. Biasakan klakson ya teman-teman, bisa dilintasin kan?